أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma muslimin sahabat al-Quran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Pada pembahasan episode yang lalu, ya, kita sudah membahas mengenai yaitu makharijul huruf yang ketiga yaitu al-lisan, bagian yang pertama yaitu aqsal lisan, yaitu pada huruf qaf dan huruf kaf. Sekarang, yaitu pada episode kali ini, kita akan membahas selanjutnya dari al-lisan bagian yang kedua, yaitu wasatul lisan. Yaitu huruf-huruf hijaiyah yang dikeluarkan di tengah-tengah lidah. Di sini, wasatul lisan atau lidah bagian tengah adalah termasuk mengeluarkan tiga huruf hijaiyah. Yang pertama yaitu huruf jim, yang kedua adalah huruf shin, dan yang ketiga adalah huruf ya. Maka, ketiga huruf ini adalah termasuk huruf yang dikeluarkan di tengah-tengah lidah. Kita akan kupas di sini satu persatu huruf tersebut. Yang pertama adalah huruf jim. Ya. Huruf jim adalah huruf yang terbentuk dengan cara tengah-tengah lidah. Ya. Tengah telah lidah menempel pada langit-langit, sehingga makhrajnya di sini tertutup dengan sempurna. Makhrajnya tertutup dengan sempurna tatkala mengucapkan huruf. Jim dan kita akan latihan di sini cara pengucapan huruf Jim. Ja -ji -ju aj. Nah maka tatkala Jim disukunkan menjadi aj dan huruf Jim tidak boleh diucapkan dengan mengeluarkan angin karena huruf Jim di sini sifatnya tidak hamas atau tidak memiliki sifat hamas tidak memiliki sifat yaitu mengeluarkan desisan angin. Jadi betul-betul tertutup makhrajnya di sini. dan tidak boleh tatkala mengucapkan huruf j menjadi caci. Ini kata. Ini adalah merupakan kesalahan tatkala mengucapkan huruf jim. Kemudian yang kedua, muslimin rahimani yang kedua adalah huruf shin dan huruf shin di sini adalah terbentuk atau dikeluarkan dengan cara tengah-tengah lidah tidak menempel pada langit-langit berbeda dengan huruf jim kalau jim tadi tertutup ya betul-betul sempurna jim akan tetapi huruf shin tidak tertutup akan tetapi posisinya di tengah tengah lidah dan huruf shin di sini adalah termasuk huruf ya, yang banyak mengeluarkan angin atau memiliki sifat hamas shin shi ash ash maka akan mengeluarkan angin di sini inilah huruf shin ya, sekali lagi kita akan latihan huruf shin sha shi shu ash itulah huruf shin dan yang ketiga huruf yang dikeluarkan di tengah-tengah lidah adalah huruf ya dan huruf ya di sini adalah huruf yang terbentuk atau huruf yang dikeluarkan dengan cara tengah lidah tidak menempel pada langit-langit. Jadi huruf shin dan huruf ya di sini posisinya berada di tengah-tengah lidah namun tidak tertutup. Sedangkan huruf jim dia tertutup. Masyarakat muslimin, kita akan latihan di sini pengucapan yaitu huruf ya. Ya yi yu -ai. Sekali lagi, ya ye, yu, ay. Inilah ya, pengucapan huruf ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa ya. Sekarang kita akan latihan yaitu ketiga huruf tersebut tatkala kita mengucapkannya. Yang pertama yaitu jim kemudian huruf shin dan huruf ya. Aj. Yang kedua Shin ash. Dan yang ketiga Yaitu huruf Ya Ya yi muslimin Sahabat Al-Quran yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Inilah ketiga huruf hijaiyah yang dikeluarkan di tengah-tengah lidah. Demikian pembahasan kali ini mudah-mudahan bermanfaat yaitu mengenai huruf hijaiyah yang dikeluarkan di tengah-tengah lidah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas yaitu Hafatul Lisan, bagian yang ketiga dari Al Lisan.